Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel MAS balik lagi untuk memberikan informasi penting kepada kita semua. Banyak teman-teman yang bertanya atau bingung ketika melakukan verbal ijazah. Mereka bingung karena tidak bisa login, ada yang nama universitasnya tidak ditemukan, dan yang lebih parah lagi, ada namanya sendiri yang tidak muncul, dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama, kita jangan terlalu panik dengan hal itu. Karena kemarin ada gangguan server. Server dalam masa perbaikan atau upgrading system. Nah, proses upgrading system ini yang membuat kita ketika login ke info GTK tidak bisa, ya. Ada juga teman-teman yang sudah berhasil masuk ke laman info GTK, tapi ada saja masalah yang lain muncul. Seperti nama universitas tidak ditemukan dan lain sebagainya. Intinya adalah semua masalah yang disebutkan tadi di atas ada pada sistem atau server yang belum normal. Nah, sekarang semuanya sudah normal kembali. Nah, ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk memperbaiki atau mengisi verbal ijazah. Bagi teman-teman yang belum melakukan verbal ijazah sama sekali, bisa klik video di atas, ya. Pertama-tama, kita login dulu ke laman info GTK. Bagi Anda yang ingin masuk ke laman info GTK tanpa harus masuk dulu ke SIMPKB, bisa klik link di deskripsi video. Lanjut, kita isi kode CAPTCHA dan langsung kita pilih login. Di dashboard info GTK, di bagian bawah sebelah kanan ada link untuk melihat hasil verbal ijazah dan disediakan juga link untuk memperbaiki verbal ijazah. Tentunya link untuk verbal ijazah ini disediakan bagi mereka yang belum melakukan verbal sama sekali, dan link perbaikan hasil verbal ijazah ini disediakan bagi mereka yang sudah melakukan verbal ijazah tapi ada kesalahan. Baik, sekarang saya contohkan cara memperbaiki hasil verbal ijazah yang tidak lengkap atau ada kesalahan. Kita klik link yang ini. Seperti biasa, kita cari dulu nama perguruan tinggi atau universitas. Kita ketikkan saja secara manual. Kalau sudah muncul, langsung saja tekan. Pilih prodi sesuai ijazah S1-nya dan isikan NIM-nya juga. Selanjutnya adalah kita klik cek, dan inilah datanya: nomor induk mahasiswa, nama, nomor ijazah, nama perguruan tinggi, dan prodi sudah lengkap. Lalu kita klik simpan. Sampai di sini, perbaikan verbal ijazah sudah selesai. Gampang, kan? Kalau kata orang, tidak ada yang sulit selama kita mau mencoba. Setuju? Oke. Adapun kalau ada data yang salah lagi, silakan lakukan perbaikan hasil verbal berulang kali. Semoga ini bermanfaat. Mari kita bersahabat dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.